Oke, walau keadaan begini, tetap semangat puasanya ya. Tetap di rumah, sering cuci tangan. Dan kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Nih, Mama masakin telur ceplok dan ayam goreng, biar adik kuat puasanya dan kuat daya tahan tubuhnya melawan virus corona. Mama dan Papa juga makannya sama, sehari makan 2 telur dan 1 potong ayam, untuk jaga daya tahan tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur Ramadan, sahur Mubarak. Di bulan yang penuh berkah ini, saatnya meraih banyak amal dan pahala. Dan kita tetap harus kuat dan sehat. Caranya, tingkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi protein hewani. Imunitas yang kuat dapat membantu kita melawan virus corona. Insya Allah ibadah lancar, puasa lancar, dan wabah virus corona segera berakhir di sekitar kita. Selamat. Dek, jangan lupa diminum susunya ya. Baca niat puasa dan jangan lupa berdoa. Semoga wabah ini segera berlalu.